Saya juga manusia yang ada salah salah dan silap, dan saya cuba better myself every day. But I do have my kids and my my wife and my family members semua yang yalah, kalau channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini. Penyanyi dan pelakon Alif Aziz menafikan dakwaan bahawa dia keluar bersama seorang wanita tanpa pengetahuan isterinya Bella Astilah adalah tidak benar. Menerusi video yang dikongsikan di Instagram, Alif atau nama sebenarnya Muhammad Alif Aziz akui masih terkejut dengan spekulasi yang membabitkan dirinya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kat sini Alif nak buat satu video ringkas insyaAllah untuk address particular issue di mana the hating is getting out of hand sikit lah. So Alif rasa selepas Alif buat interview dengan Melody tempoh hari, menceritakan tentang Alif Aziz didakwa buat hal keluar dengan perempuan dan sebagainya, Alif rasa Alif dah explain lah dekat dalam interview tu, di mana Alif tidak ada gambar ataupun video apa-apa yang menunjukkan Alif keluar dengan perempuan. So I made up my own conclusion. It might be my cousin from Singapore, from my mother's side, or it might be my sisters, my youngest sister ke apa, masa diorang datang ke KL. Tambah Alif lagi, tiada sebarang perkara serius yang berlaku, malah hubungannya dengan keluarga juga dalam keadaan yang baik. So memang tidak ada apa-apa, keluarga Alif baik-baik saja, alhamdulillah. Isteri dan anak-anak kat rumah pun baik-baik saja, alhamdulillah. So apa yang Alif nak katakan dekat sini adalah tolonglah kepada para bloggers, kepada orang yang tulis artikel dan sebagainya, jangan guna headline yang misleading, kerana headline tu berbaur fitnah. Alif Aziz didakwa buat hal, Alif Aziz didakwa, sedangkan tidak ada apa-apa benda berlaku. Bila klik baru artikel tu dia sebenarnya Alif nafi dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ada orang baca artikel dia tak baca, ada orang tengok headline terus share. So it becomes something yang goes out of proportion, padahal tak ada apa-apa. And I spoke to my family, daripun family Alif dari Singapura, dan juga pun macam terkejut lah dengan sepupu keluar pun, you know, it becomes an issue. I understand apabila orang Alif keluar dengan siapa ni, bertanya tidak ada masalah. Tapi janganlah pula tulis ataupun cakap berprasangka seolah-olah Alif buat. Alif turut memahami bahawa dia tidak dapat mengubah persepsi netizen yang masih menganggap dirinya sebagai playboy, dan memohon maaf terhadap segala kesilapan yang pernah dilakukannya. I understand saya Alif ni banyak kekurangan dulu, mungkin kesilapan Alif yang lalu membuatkan orang mudah untuk speculate. Tapi saya juga manusia yang ada salah dan silap, dan saya cuba better myself every day. But I do have my kids and my my wife and my family members semua yang yalah, kalau tengok dekat social media tu, tengok apa, contohlah Aiden tengok type apa, nampak artikel-artikel headlines yang macam ni, sedangkan benda tu tidak benar. Jadi kepada semua para penyokong, para penonton, rakan-rakan media dan semua yang saya hormati, sekiranya ada kekurangan daripada saya minta maaf. I'm trying my best to better myself every day, but please, kita kena hentikan menyebar benda-benda yang berbaur fitnah ataupun benda-benda tidak pasti. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.